Assalamualaikum. 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 Nek, kita dah sampai ni, Nek. Waalaikumsalam. Nek, ni dah sampai. Nek, buka gate, Nek. Kita nak masuk. Hai, suruh ke troli? Boleh, boleh. Entar ya. Eh, ni kan Mak. Dah sudah cukup. Dah ni. Ni gambar nenek sekeluarga. Ni anak nenek lah. Sorry ya nenek, dia tak sengaja nak tengok. Tak apa, semua. Nanti boleh berkenalan ke nenek. Sekejap ni. Hello. Mak. Tak, dia buka luar hari ni boleh? Okay, bye. Apa saya tak buka dengan keluarga? Tak apalah, Nek. Tia buka dengan Nenek hari ni boleh? Lagi bagus. Nenek seorang boleh ada teman. Nanti Nenek kasih lansir. Ni nanti Tia tolongan Nenek dululah. Boleh? Okay. Jadi Tia terlepas lansir. Kan nanti. Inilah saja dapat Nenek hidangkan Tia untuk buka. Okeylah ni. Tia ada berapa adik-beradik? Tia anak tunggal. Ada adik-beradik lain tak ada lah tu. Tak ada. Tia biasa tolong-tolong ni macam? Tak adalah. Tia cuma tolong kalau Tia ada masa. Sekali-sekala je. Nek, Tia nak tanya sikit. Kenapa anak perempuan nenek tak tinggal dengan nenek? Biasalah, kat zaman sekarang ni tegur mengajuk. Mengajuk dah tak datang lah. Nenek telefon sibuk. Gitulah budak zaman sekarang. Tia. Oh, dah balik. Ingat belum balik lagi? Mak, please. Tolonglah Mak. Tia lagi penat ni, Mak. Kau memang tak penat? Cari duit? Hah? Aku tengok kau ni eh. Masih sibuk je tau. Aku boleh kira lah. Berapa kali kau balik rumah untuk buka? Kau ingat? Kau masih laku dengan ayah kau. Tak laku baru kau nak menyesal ke? Mak. Mak, apa yang Mak merepek ni, Mak? Apa yang merepek? Mak Tia sibuk tau bagi volunteer. Bukan buat benda yang bukan-bukan. Mak. Mak tanyalah diri Mak sendiri. Mak cuba tanya diri Mak sendiri. Benar tak? Benar tak Mak luangkan masa untuk Nenek? Benar tak Mak luangkan masa untuk Nenek, Mak? Mak ajar lah aku! Aku bilang kau! Tia kurang ajar kat Mak. Tia kurang ajar kat Mak. Habis Mak tu apa, Mak? Mak cuba tengok ni. Nenek kan, Mak? Mak ni Nenek kan, Mak? Apa ni semua? Apa ni, Mak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah lalu. Pintu tak dikunci. Terima kasih Tia, temankan Nenek Hari Raya. Nenek seorang aja. Kenapa tak bawa Mak? Nenek dah berkenalan dengan Mak. Alah sedih-sedih pula pagi raya ni. Yelah Nenek seorang. Alhamdulillah tu Nenek datang. Nenek jangan lebih sedih lagi, okey? Okay, kan Tia, pagi raya ni kena Tia pun hati. Sama. Jangan menangis lagi. Tia yang ibu kati Nenek. Tia sayang Nenek tau. Nenek pun sama. Sayang.
lah macam ni. Ada bila Mak nak datang tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Mak. Maafkan ibu, Mak. Tapi Mak sekarang di mana? Mak tak tahu kenapa. Mak ke mana? Mak tak sayang Mak lagi ke? Tak apa. Mak nak sihatkan sama saya. Kalau Mak tak sayang, Mak tak nak sihatkan ibu. Sebab Mak sayang anak Mak. Mak nak sihatkan ibu. Mak sayang. Apa salah ke Mak tegurkan? Mana suami Mak? Mak? Mak, apa khabar nak? Saya minta maaf, Mak. Ya, Mak maafkan. Tapi kenapa Mak telefon tak dijawab? Maafkan Mak. Mak tak dijawab. Ini siapa saya? Ini cucu. Cucu Mak. Terima kasih saya. Adalah Mak terhasil cucu Mak. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Jangan lagi nangis. Ni kan bagi raya. Ni gembira saya makan semua sama ada. Lah. Tengok tadi Mak. Mak dah bawa ada. Mak. Terima kasih, sayang. Mari kita makan sama-sama ni. Lama Mak tak makan sama. Mereka tak akan kata yang mereka sunyi. Mereka hanya menguji kasih sayang seorang anak. Adakah kita ingat dengan mereka? Sesibuk mana jadual kita? Adakah kita mampu membahagikan masa? Manusia tak boleh kena sikit melenting je melebih. Itulah kisah Mak dan Nenek. Dan inilah kisah aku.